Gerakan Cinta Zakat yang diluncurkan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi menjadi strategi yang dilakukan oleh Hasan Basri untuk mensejahterakan rakyat dan mengajak para muzaki mengeluarkan zakat. Melalui kampanye nasional yang diselenggarakan di Grand Hotel Jambi pada Senin 6 Juni 2022, Hasan Basri, Ketua Basnas, menyapa peserta yang hadir dari berbagai elemen Kementerian Agama dan Ormas Masyarakat. Melalui program-program Basnas, seperti bantuan biaya sekolah, bedah rumah, biaya pengobatan, dan program kemaslahatan lainnya. Husairi, staf ahli gubernur mewakili Gubernur Jambi, Al-Haris, mengapresiasi program kemaslahatan yang telah diberikan oleh Basnas Jambi. Betul apa yang disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa di samping ada penyerahan zakat dan mereka ada masukkan program di bidang ekonomi maupun di bidang umat, dan beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur telah meresmikan pembedahan rumah. Ada beberapa rumah, nanti itu data informasinya langsung dari Basnas, mungkin juga dari Birokestra, dengan tidak memperpanjang sambutan saya. Sekali lagi kami mohon maaf dari Bapak Gubernur maupun Bapak Gubernur yang tidak bisa hadir di acara ini. Basnas Provinsi Jambi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mensejahterakan umat melalui kampanye nasional. Hasan Basri menyampaikan bahwa hasil zakat tidak hanya disampaikan melalui zakat konsumtif, melainkan zakat produktif yang dipergunakan untuk bantuan modal usaha kepada masyarakat yang tergolong dalam penerima zakat. Harapannya, setelah diberikan zakat produktif, para penerima zakat mampu melanjutkan hidupnya, tidak hanya melepas haus dahaga saja. Acara hari ini yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Kabupaten Jambi sangat biasa terkait dengan literasi dan kampanye zakat dan wakaf. Dan mudah-mudahan dengan materi-materi yang disampaikan oleh para menteri bisa menambah wawasan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka membesarkan gerakan cinta zakat dan wakaf di Provinsi Jambi. Dan mudah-mudahan semakin tumbuh pendapatan Basnas dalam rangka pengumpulan zakat dan semakin banyak orang yang berwakaf. Mudah-mudahan Jambi akan semakin eksis dan bisa membantu pemerintah dalam rangka menjawab tantangan di persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan kemiskinan dan seterusnya. Melalui kampanye nasional ini, Hasan Basri berharap mampu menaikkan potensi zakat Provinsi Jambi yang saat ini berada di 40 sampai dengan 50 miliar menuju 3 triliun. 3 triliun potensi zakat Jambi yang baru terkumpul antara 40 sampai 50 miliar. Jadi masih kecil sekali. Masih butuh bantuan semua pihak untuk menggerakkan potensi. Besar sekali potensinya. Dari Jambi, Tim Liputan, Basnas Corner.